Live streaming Indonesia vs Filipina, prediksi line-up pertandingan sepak bola SEA Games 2021. Namun sebelum lanjut, tolong jari Anda untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan kalau sudah, terima kasih, mari kita lanjut. Link live streaming Indonesia vs Filipina di MNC TV, iNews TV dan RCTI Plus akan dibagikan di artikel di bawah ini beserta line-up pemain kedua kesebelasan. Sementara timnas Indonesia sendiri pada pertandingan sebelumnya berhasil menumbangkan Timor Leste dengan skor 4-1. Pada pertandingan Indonesia vs Filipina ini, kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memuluskan langkah menuju babak semifinal. Saat ini, Filipina berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A dengan memiliki 4 poin, sedangkan Indonesia di posisi keempat dengan 3 poin. Sementara Myanmar yang sudah mengantongi 6 poin setelah di laga pertama menumbangkan Timor Leste 3-2 dan di laga kedua mengalahkan Filipina 3-2 berada di puncak klasemen sementara grup A. Disusul Vietnam di posisi kedua yang memiliki 4 poin hasil dari menang 3-0 dari Indonesia dan imbang 0-0 dengan Vietnam. Filipina yang sudah memainkan 3 pertandingan mendapat 4 poin hasil dari kemenangan 4-0 atas Timor Leste, dan main imbang 0-0 dengan Vietnam dan kalah 2-3 dari Myanmar. Sedangkan Indonesia baru bermain 2 kali dan mendapat poin 3 setelah mengalahkan Timor Leste, sedangkan di pertandingan pertama kalah 0-3 dari Vietnam. Saat mengalahkan Timor Leste 4-1, di Stadion Viet Tri, Phu Tho, Vietnam, Selasa tanggal 10 Mei malam, Indonesia memenuhi ambisi untuk memetik kemenangan pertama. 4 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-15, sundulan Witan Sulaiman menit ke-51 dan 76 serta sundulan Fahrudin Arianto menit ke-58. Bagaimana menurut teman-teman? Jika senang dengan video ini, nantikan video terbaru kami berikutnya. Assalamualaikum.